Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miswa Alnyanikmah, perwakilan dari kelas 8G. Hari ini aku akan membagikan sedikit cerita tentang aku dan teman aku saat melakukan pembelajaran dari selama pandemi COVID-19 ini. Saat pertama kali kami mendengar kabar bahwasannya sekolah akan diliburkan selama 2 minggu, kami sebagai murid sangat senang sekali karena mendengar kabar tersebut. Tapi setelah beberapa hari libur itu berlangsung, kami dapat berita lagi dari sekolahan bahwasannya sekolah akan ditiadakan untuk sementara sampai kondisi ini memungkinkan. Dan pembelajaran ini akan dilakukan secara daring atau online. Ketika kita mendengar bahwasannya kita akan melakukan pembelajaran di rumah saja, kita hanya berpikir itu cuma beberapa hari saja. Tapi pemikiran kita itu salah, karena pembelajaran ini dilakukan berbulan-bulan di rumah atau bahkan hampir 1 tahun. Selama hampir 1 tahun kami melakukan pembelajaran di rumah saja, kami tidak terlalu paham apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga itu menyebabkan banyaknya tugas yang tidak bisa kami kerjakan menurut banyak. Maka dari itu, dari semua pengalaman yang kita lalui selama 2020 kemarin, aku berharap di 2021 ini kita bisa melakukan kegiatan kita seperti waktu dulu, seperti belajar, mengajar, bekerja, dan yang lainnya seperti dulu yang kita lakukan sebelum adanya COVID-19 menyerang. Dan mari kita semua berdoa bersama-sama, semoga COVID-19 ini bisa hilang dari bumi kita yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.